Inilah video amatir yang direkam warga saat terjadinya kebakaran di Jalan Andi Mangkau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Insiden kebakaran ini terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah di kawasan padat pemukiman warga. Petugas pemadam kebakaran Kota Parepare bersama dengan warga berjibaku memadamkan kobaran api. Api berasal dari lantai 1 hingga merambat ke lantai 2 dan nyaris menghabiskan seluruh isi rumah tersebut. Beruntung petugas pemadam kebakaran berhasil menguasai api dengan menerjunkan sedikitnya 7 unit armadanya. Peristiwa kebakaran itu diduga karena salah seorang warga yang tinggal di rumah tersebut mengalami gangguan jiwa, sengaja melakukan pembakaran hingga tak bisa dipadamkan. Rumahnya memang? Bukan, rumahnya keluarganya. Oh, dia numpang di sini. Dikasih ambil ya, kita jam kiranya dulu ya. Tapi istilahnya memang yang si ODGJ ini memang selalu apa berbuat yang gimana atau saling membangkang di sini atau gimana? Barusan ini begini ya, kan biasa buat bateri aja ya. tidak memukul orang. Tapi kuat dugaan dia yang membakar ya? Iya, kebetulan membakar ya. Artinya kuat dugaan bahwa dia yang membakar. Iya, dia sendiri. Logisnya Pak, sementara diselidiki, hanya informasi dari tetangga yang terbakar ini ada senap Agustina. Agustina yang lagi gangguan jiwa. Iya, ada gangguan jiwa. Ini diperkirakan kemungkinan dia membakar di dalam yang tidak bisa lagi dikendalikan, akhirnya membesar. Ya. Dan ini naik ke lantai 2. Ya. Lambat naik ke lantai 2. Ini berapa ini Pak? Berapa armada yang diturunkan ini Pak? Ada ini Pak, mobil pemadam kita turunkan 7 semua. Ya. 4 penembak, 3 penyuplai. Akibat insiden ini, salah seorang warga yang membantu memadamkan api terluka akibat terkena benda tajam. Sementara pihak kepolisian Resor Parepare mengamankan salah seorang wanita lanjut usia, diduga pelaku yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, namun sempat membuat panik warga karena kawasan tersebut padat pemukiman warga. Dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan, TV Pare.